Salam semua. Hari ni kita nak share resipi ketam black pepper style Kak Lidah ya. Barang-barang dia, ketam yang dah dicuci. Apa ni? Bawang putih. Bawang putih dan bawang besar dicincang ke, ditumbuk ke, tak kisah ya. Lepas tu capsicum merah, hijau, tomato, bawang besar dihiris, daun ketumbar. Lada hitam ni terpulang pada masing-masing, nak banyak atau sikit ya. Tepung ubi, daun bawang, sos ikan ni, kemudian kicap jalin, kicap pekat untuk hitam tadi ya. Jom Kak Ida tunjuk cara-cara masak dia, jom. Bermula kita masukkan bawang putih dan bawang merah tadi yang ditumbuk atau dicincang ya. Kita tumiskan dia. Kemudian masukkan bunga kantan ya. Bunga kantan, Kak Ida masukkan bunga kantan untuk bagi sedap lagi black pepper tu nanti. Kita tumis sampai naik bau ya. Letak garam sikit. Letak gula sikit ya. Gula. Letak lada hitam atau black pepper dalam bahasa Inggeris. Kepulang pada masing-masing ya, letak banyak atau sikit. Kemudian letak kicap pekat jalin ni ya. Kicap pekat ni untuk hitamkan dia. Letak sos ikan sikit. Letak air. Dan midih. Puan ni kita letak tepung ubi ya untuk pekatkan dia. Nampak tu? Kena pekat-pekat letak ni. Pasal apa nanti air ketam tu akan keluar ya. Nampak tu? Lepas tu cukup menyelerakan resepi Kak Ida ni. Biar pekat macam ni eh. Nanti air ketam tu akan keluar. Dia akan menyusulkan balik keadaan sos tu ya. Lepas tu dia pekat macam ni eh. Cukup pekat ya. Kemudian kita masukkan ni. Ketam. Masukkan ketam. Sedap ni. Masukkan air ketam sekali ya. Lepas tu cukup menyelerakan. Lepas tu Kak Ida punya ketam black pepper. Sementara kita tunggu apa ni, nak masak ni tutup ya, tutup dia supaya dia cepat masak nanti. Letak dulu masak ni. Dah masak dah ketam ni. Kita dah tutup dia tadi kan. Kita selalu nampak tu dia punya sos dia bila kita buat pekat tadi, bila dah campur dengan air ketam tu, dia akan menyusulkan balik. Nampak tu cukup menyelerakan kuah dia. Kemudian kita masukkan semua sesayuran ni ya. Masukkan dia. Sebenarnya tak payah ada sayur pun tak apa, tapi Kak Ida suka letak sayur, nampak menarik lagi kita punya lauk ni kan. Cukup menyelerakan. Waktu dah masak tu, taburkan daun ketumbar dan apa ni, daun bawang ya. Daun bawang ni. Lepas tu cukup menyelerakan resipi Kak Ida ni. Ketam black pepper ya. Nampak tu cukup menarik dah masak ya ketam ni. Nampak tu. Tara resep kan, ketam black pepper Kak Ida cukup menarik eh. Nampak tu? Cukup menarik. Buat tahu bagi suami dan anak-anak keluarga makan eh. Selamat mencuba. Salam kasih sayang daripada Kak Ida. I love you all. Ketam black pepper Kak Ida style. Mudah, cepat, sedap, menyelerakan. Bye.